Perasaan saya setelah melihat berita tersebut pasti sangat kesal, marah, dan sedih terhadap orang-orang yang keji, yang tidak mempunyai hati dan tidak mempunyai kemanusiaan. Perasaan saya ya kesel lah, karena kan dia bermasalah sama pengurus masjid, kenapa jadi masjid yang dibakar kan. Dia juga ngerugiin masyarakat sekitar masjid, karena kan masjid itu kan sebagai tempat ibadah. Ya sama, ya gimana ya, ya dia tuh sebagai, seharusnya dia juga, kalau emang dia umat Islam, ya dia juga ngerasa rugi dong, kenapa masjidnya dibakar, aja sih. Menurut saya, dalam kasus tersebut tidak ada yang mesti disalahkan. Karena memang sudah takdir atau musibah. Jadi khusus aparat keamanan lebih lebih dijaga dan selalu waspada dan lebih diketati lagi penjagaannya. Kan. Yang harus disalahin ya pelakunya, karena kan yang bermasalah kan orang ya, kenapa jadi bangunannya yang dibakar. Harapan saya untuk aparat tersebut agar lebih dijaga dan lebih ditaati lagi untuk keamanan agar lebih aman dan tidak ada lagi kejadian seperti ini. Lebih selalu berhati-hati dan lebih waspada. Harapan saya kepada aparat itu agar hal ini tidak terjadi lagi, para pengurus masjid harus meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan kepada pihak berwajib jika ada orang yang mencurigakan di daerah sekitar masjid itu.